Dina raraga mieling hari disabilitas internasional tanggal 3 Desember nu anyar kaliwat. Sekolah Luar Biasa Negeri A Bandung miharep parobahan ngeunaan standar sarana tur prasarana di eta SLB pikeun ngajamin kualitas atikan siswa. Kepala SLB NA Bandung miharep aya padungdeungan pikeun memeres sakumna pasualan di eta sakola. Nyakaos kitu mangpirang ka parigelan siswa tunanetra anu sarakola di Sekolah Luar Biasa Negeri atawa SLBNA Bandung. Timimiti nari, nabeh mangpirang waditra, nembang tepi ka maca puisi dipintonkeun ku siswa di eta sakola. Sanajan kitu perjuanganana pikeun nampatikan turta ka parigel anu sarua jeung barudak umumna, eta siswa disabilitas teh nyang hareupan mangpirang pasualan, patali jeung kualitas atikan tepi ka sarana asrama. Eta hal teh ditembrakeun ku salah seorang siswa SLBNA Bandung. Tak hanya itu, kami juga bertanya-tanya bagaimana nasib adik-adik kami yang belum mengenyam pendidikan di luar sana. Akankah mereka seberuntung kami setelah hadirnya peraturan ini? Ibu dan hadirin semuanya, tolong bantu kami, bantu kami agar sekolah ini tetap berdiri kokoh sebagaimana mestinya, bantu kami agar sekolah ini dapat kembali melahirkan tunanetra yang gemilang. Minang katarekah pikeun ngungkulan eta pasualan, pihak sakola nyieun petisi solidaritas pikeun SLBNA Bandung. Kepala SLBNA Bandung, Wawan Nemrakeun, mangpirang pasualan dina nas-nasna kungsi karandapan ku eta sakola, salah sahijina rereget ngamekarkeun wangunan alatan gejet lebah status tanah. Sanajan kitu tisaprak aturan otonomi daerah, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Pendidikan boga komitmen turta sacara hahambalan nyumponan standar pangladen atikan anu merenah pikeun tunanetra. Eta komitmen teh dipitembeian poe Senen nu anyar kaliwat ngaliwatan ketak renovasi 2 rohangan kelas di SLBNA Bandung. Dina taun 2020 Dinas Pendidikan ngancokeun waragad pikeun revitalisasi rohang kelas turta sarana atikan sejena. Dirina miharep aya perubahan standar sarana prasarana pikeun ngajamin kualitas atikan siswa. Nah, pada peserta didik baru yang memang menjadi sulit untuk akses dan mendapatkan fasilitas pengasramaan berupa kepantian karena bukan menjadi kewenangan lagi balai, yang tadinya panti kan berubah menjadi balai, itu bergeser berdasarkan undang-undang otonomi daerah bahwa rehabilitasi dasar berupa kepantian itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, pada konteks ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sudah bekerja sama mengantisipasi itu, dan kami sih berharap di 2020 ini bisa terselesaikan biar kami fokus untuk secara sungguh-sungguh memberikan layanan pendidikan pada tunanetra kami. Barangkali begitu. Wawan Ngembohan, luyu kana robahna peraturan otonomi daerah, kiwari sawatara siswa SLBNA anu butuh fasilitas asrama, disayagakeun ku pihak Dinas Sosial. Dirina miharep Dinas Sosial mayang nyayagakeun fasilitas, pikeun siswa SLBNA Bandung anu butuh fasilitas asrama. Budi Hartati, Bandung TV.